Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Taman Bintang YouTube channel. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini kita mau kasih lihat ke teman-teman nih, salah satu cara mengatasi anak yang sedang GTM, yang hanya mau makan makanan selain nasi. Tetapi kita juga harus memberikan makanan pengganti yang sudah memiliki gizi yang cukup. Oh iya teman-teman, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu ya. Dan jangan lupa di like dan komen. Gimana rasanya? Oke, bos. Ngapain? Bapak mau sarapan? Iya. Bisa nggak bukanya? Terus, kalau nggak bisa? Bilangnya? Oke. Ini kakak suka sarapan ini. Oh, iya. Kasih lihat isinya apa? Isinya masih dibungkus. Itu apa? Sendok. Sendoknya untuk apa? Ini ada serealnya dan ada susu. Kakak sukanya susu Milo ya? Diapain dulu? Ini diapain dulu? Ibu? Oke, bos. Ini kakak tuangin sendiri. Ah, siap. Sebelum makan baca apa? Doa sebelum makan. Yes! Sebelum makan dengan mantap. Selamat mencoba teman-teman semua. Iya. Ada yang ngomong dong. Aku ada makan. Bilang dong, selamat mencoba teman-teman. Lihat kameranya. Selamat mencoba teman-teman. Aku ada makan. Sip, nggak boleh ngomong ya, lagi makan ya.
Nikmat. Iya. Udah habis. Belum. Makan bro. Ya bro. Mantap bro. Enak. Enak. Kamarnya mana kamar? Dua jempol. Sulap. Gimana sulapnya? Satu, dua, tiga. Empat. Udah habis? Belum. Masih ada nih, kita lagi satu lagi. Habisin. Mm-hmm.